Ya. Lagi dong. Sudah lah aku ngomong. Udah nih kok. Udah. Oke, selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK. Kawan-kawan, di sini kita lihat kita sudah melakukan unboxing velg VND roulette. Enggak tahu ya sebutannya roulette atau roulit ring 12 ya. Nah, yang kita sajikan di sini ada dua warna ya, yaitu untuk Scoopy New ya yang ring 12 dari tahun 2018 sampai yang terbaru ini bisa masuk PNP ya guys, plug and play, nggak perlu rubah-rubah lagi. Nah, untuk ukuran bannya kawan-kawan bisa sesuaikan aja. Cuman di video sebelum-sebelumnya kita udah sering menyarankannya pakai ukuran 100/90 aja, baik di depan maupun di belakang. Kenapa? Kawan-kawan yang pengen ganti shock yang tabungnya gede atau pernya lebih gede itu nggak bakal mentok. Tapi kalau kawan-kawan mencoba pakai ukuran 110, itu mungkin pada saat pemasangan nggak ada mentoknya, tapi pada saat bermain shocknya itu akan gasruk ke ban ya. Kalau kawan-kawan punya rekomendasi atau trik atau cara apapun untuk mengatasi hal-hal ini, kawan-kawan bisa komen juga di bawah ya, ada kolom komentar. Nah, kita udah unboxing ini ada dua pelek, satu yang gold matte seperti ini warna yang menurut saya lagi booming juga, warna favorit lah ya. Terus ada chrome-nya seperti ini ya guys. Ada lagi warna silver sama chrome ini beda ya guys. Kalau silver itu warnanya lebih apa ya, lebih silver lagi. Kalau chrome ini ya boleh dibilang sedikit bisa memantulkan apa bayangan kita sendiri ya, seperti cermin. Kalau silver dia nggak bisa, paling di bagian apa yang udah di clear aja yang bisa memantulkan. Nah, ini chrome, ini gold matte, kebetulan stoknya cuma ada ini ya. Yang black red juga ada, black gold, silver ya, itu kita lagi sold out semua. Nah, nanti kawan-kawan bisa tunggu kabarnya di Instagram kita. Jangan lupa follow Instagram kita ya, di glorymotor.ptk. Nah, ini adalah ring 12 yang memang didesain khusus oleh VND Racing, dibuat dengan ketahanan yang luar biasa, kualitasnya udah teruji banget ya. Ini juga SNI ya. Oke. Untuk Scoopy New ring 12, kawan-kawan mungkin bertanya, bisa nggak sih pasang ke Vario 110? Ke Beat? Kalau ke Vario tentu udah nggak bisa ya guys, karena Vario udah beda CC dan tromol belakangnya udah beda. Depannya meskipunnya sama, tapi ya tidak bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang 110 atau sampai 115 CC itu masih bisa ya guys. Bedanya ya paling beda di depannya. Di depan itu busing antara yang motor basicnya ring 12 dengan motor yang basicnya ring pelek 14 itu beda ya guys. Ini adalah pelek VND Roulette Scoopy New ya. Jadi di dus itu ada centang Scoopy New, artinya untuk Scoopy terbaru ya, lebih dikhususkan untuk motor Scoopy yang basic ring peleknya itu udah 12, jadi kawan-kawan bisa langsung PNP. Tapi kalau kawan-kawan malas cari, misalnya mau cari buat beat, tapi pengennya pakai yang Scoopy New, bisa ya guys. Cuman ya bossingnya kawan-kawan atur lagi, dan itu cukup menyulitkan ya, karena untuk memposisi center kan antara ban depan dan ban belakang, jadi harus center guys kalau kawan-kawan bikin bossing ya. Bahkan katanya itu di bagian peleknya harus ada yang dibubut lagi, dan itu tidak direkomendasi. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli buat beat, cari yang tulisannya beat atau Vario 110 ataupun yang Scoopy basic ring 14 ya. Jadi kalau Scoopy, meskipun sama-sama Scoopy yang tadinya ring 14 sekarang yang ring 12, itu kalau kawan-kawan beli, kalau misalnya motor Scoopy-nya tahun-tahun tua, misalnya 2016 atau 2014 atau bahkan yang di bawahnya, itu kawan-kawan jangan beli yang tipe Scoopy New ya. Itu kawan-kawan bakar kerempongan lagi untuk ngatur bushing, terutama di depan ya. Kawan-kawan cari yang untuk beat. Kalau untuk Scoopy ring 14 ya, carinya yang beat ya.
Tapi kalau kawan-kawan punya Scoopy terbaru atau 2018 yang memang basic ring peleknya udah 12, ini adalah pilihan yang tepat. Oke. Okay. Nah, ini adalah pelek depan ya. Kawan-kawan kalau beli satu set seperti ini ya, sudah dapat pentil tubeless melengkung seperti ini. Bentuknya L. Kenapa harus pakai pentil tubeless seperti ini, guys? Karena kita mompanya itu lebih gampang. Ya, saya mentok di sini kalau dia pakai pentil tubeless yang lurus ke bawah. Itu di bagian pompaan, kepala pompanya itu nggak bisa masuk karena harus mentok ke sini ya. Oke. Okay. Jadi kalau buat Scoopy ini kita udah PNP ya, guys. Tuh. Pusing dalamnya juga udah dapat ya, guys. Ya, pusing dalamnya udah dapat. Kemudian di bagian belakangnya udah rapi seperti ini ya. Terus saya mau juga kasih tips. Nah, kawan-kawan bisa lihat secara detail ya, deket seperti ini. Ini udah SNI ISO 9001. Ya, ini warna gold matte dan ini adalah warna chrome. Ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini tromol untuk bagian belakang ya, kalau ini untuk depan. Dan untuk ring 12 penggunaan piringan maksimal adalah ukuran 220 mm, jangan beli yang 260, bakal mentok guys. Jadi kawan-kawan kalau punya pelek ring 12 jangan sekali-sekali mencoba membeli atau memasang piringan tapak lebar 260, itu nggak bakal bisa masuk. Kalau 220 itu udah maksimal, itu pasti bisa masuk. Tinggal penyesuaian kaki-kaki kalipernya untuk gigit ke piringan cakramnya, oke? Kalau piringan ori bisa nggak? Bisa, ya. Jadi batasnya itu piringan standar sampai ukuran maksimal 220. Kalau ukuran 260 itu udah nggak bisa masuk, oke? Itu tips untuk kawan-kawan yang memiliki Scoopy terbaru ya. Nah. Kawan-kawan juga bisa lihat rekomendasi top 5 produk rekomendasi dari Glory untuk pengguna Scoopy terbaru ya, terutama Matic Honda ya. Kawan-kawan bisa lihat nanti di video-video Glory Motor sebelumnya, kawan-kawan bisa searching juga ya. Kelupaan tadi ya, untuk ukuran pelek ini adalah ring 12 dengan ukuran front wheelnya itu 215, belakangnya 250. Oke. Okay? Oke. Okay? Mungkin sekian saja video yang kita sharingkan untuk kawan-kawan, semoga bermanfaat. Dan kawan-kawan yang pengen pesan bisa langsung cek di deskripsi ada link pembeliannya, ataupun langsung WA untuk tanya-tanya bisa juga. Jangan lupa follow Instagram kita, bisa DM di Instagram juga karena admin kita akan membalas kawan-kawan. Oke, okay? Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan terhibur. Untuk kawan-kawan yang suka dengan video-video dari Glory Motor, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.